Kali ini kita akan mereview kandang burung koloni ke dalam. Jadi untuk kali ini akan melihat burung-burung yang ada di sekitar kandangnya si Mulan. Kandangnya Mulan itu ada di sebelah sana. Nah, itu di sebelah sana itu. Nah, di sana itu. Nah, di sana itu kandangnya si Mulan itu. Nah, itu kandangnya si Mulan. Itu kandangnya Mulan. Dari ketinggian 11 meter dari sini, itu ada di sana itu. Di bawah pohon kelapa-kelapa itu dan pohon-pohon rindang seperti hutan belantara itu kandangnya si Mulan. Nah, di sana itu kandangnya si Mulan itu ada di sana. Nah, itu kandangnya Mulan ada di sana. Itu di sebelah ada taman-taman. Di sini pemandangan pagi di sana ada Gunung Bromo. Nah, di sana itu Gunung Bromo nggak kelihatan karena banyak kabut pagi hari ini. Itu mataharinya cuman kelihatan remang-remang. Itu kalau nggak ada kabut sangat bagus sekali. Nah, itu yang tinggi itu hospital, rumah sakit. Di sebelah sana itu Gunung Kawi. Gunung Kawi juga nggak kelihatan, yaitu pas di tengah-tengah itu Gunung Kawi. Cuma masalahnya sekarang posisinya lagi kabut jadi nggak kelihatan. Sedangkan di bawah itu, nah, yaitu persawahan, mulai sana sampai sana, nah, itu semua persawahan, persawahan semua, persawahan. Di situ kandang burung aviary atau koloni. Nanti kita review ke dalam seperti apa. Yang di sana sawah-sawah itu. Di situ sebelahnya kandangnya si Mulan, sebelahnya bangunan. Jadi ini adalah tempat kanan kirinya si Mulan, penuh dengan persawahan. Nanti kita review. Sekarang kita review kandang burung aviary atau koloni ke dalam seperti apa. Kemarin hujan angin
paratnya sama semburat semuanya. Itu ada burung cucak hijau, itu cucak hijau, itu cucak hijau betina, itu nggak pernah kelihatan itu apa bikin sarang atau gimana, kurang tahu. Cucak hijau betina, si jantannya ada di sana kelihatannya, nggak kelihatan di mana dia. Oh itu di sana, itu jantannya cucak hijau. Lanjut lihat burung-burung yang lain pada kemana dia. Itu rupanya ada cucak rowo. Itu cucak rowo. Aduh. Aduh. Itu cucak rowo. Itu rupanya juga ada wambi itu. Wambi kaleng kabut itu. Wambi gak tahu itu tempat di mana itu. Sudah bersarang apa belum itu. Itu ada wambi. Pada sembunyi gak kelihatan. Itu apa cucak rowo terbangan. Nggak kelihatan pada sembunyi di mana dia. Yang kelihatan cuma cucak rowo. Kita lihat. Anaknya kacer. Kita lihat keluar saja karena rupanya burungnya pada takut pada sembunyi. Mau kita lihat ini semua sarang-sarangnya, takutnya itu lagi ada anaknya, takutnya pada stres. Kandangnya Mulan penampakan dari atas ini. Dari atas ketinggian sekitar 15 meteran itu gak kelihatan apa-apanya, hanya kelihatan pohon-pohon saja, tidak kelihatan apa-apanya. Pinggirnya juga sawah-sawah.
sawah-sawah semua. Nah, itu hutan berantara, bener-bener hutan. Jadi Mulan suka kalau sembunyi di sini. Ya inilah pemandangan di sekitar kandangnya si Mulan. Dan ini kandang aviari untuk burung-burung. Mungkin sekitar 6 kali 14 meter. Itu cicak rawa. Ini burung yang sangat nakal sekali, nggak pernah kelihatan. Ini punglor macan, nggak pernah kelihatan sama sekali. Baru kali ini dia muncul. Tuh, dia lari ke sana. Tuh, lari ke sana. Si punglor nakal itu, semua burung kalah sama dia. Nah, itu. Assalamualaikum. Ternyata pada ngumpul ke sana. Sembunyi lagi kemana? Sana itu ada uang biaya, ada 7 ijo lagi main-main di pohon kersen atau ceri. Terus di situ tuh gak kelihatan sama warnanya dengan daun. Main-main ke sana kemari, sana. Di sana, di sininya ada burung beranjangan. Coba kita lihat. Kemana dia nggak kelihatan? Oh, itu di sana, di pojok itu. Itu di sana. Oh, itu jalan di situ. Itu yang satunya kemana? Itu yang satunya diem aja di situ. Itu ya, biarkan saja, tidak usah kita ganggu. Beranjangan, kita keluar saja karena kita tidak berani melihat kotak-kotak yang ada, karena takutnya ada anaknya nanti stres. Itu Gunung Kawi sedikit kelihatan, tapi enggak full kelihatan di sana itu, karena banyak kabut, banyak mendung, jadi enggak kelihatan. Oh, itu di sana itu enggak kelihatan kabut, tapi sedikit kelihatan daripada tadi. Gunung Semeru tetap aja belum kelihatan. Kita turun saja. Kita turun saja karena suasana mendung, cuacanya jadi pemandangannya nggak begitu bagus. Kita turun aja. Tuh, ada
apa namanya, parkit. Parkit yang sangat pandai sekali itu. Nah itu. Oh, pintar sekali itu parkit. Oh. Dia bisa menirukan segala macam burung. Itu di sana ada jalak bali di lubang yang sana. Enggak keluar. Kita turun saja. Kita turun. Itu jalak barunya keluar itu. Tuh. Itu jalak barunya keluar. Jalak balinya ada sepasang. Di situ ada emperor Jepang, di situ ada zebra queen, di sana ada zebra queen timur. Ya begitulah review kandang koloni atau aviary yang ada di sekitar kandangnya si Mulan. Sekarang kita turun saja.